Halo guys, kali ini kita mau ke Curug Sabuk. Ini kali kedua, karena yang pertama dulu gagal. Tanpa guide dulu tuh kan. Sekarang kita dapat guide-nya. Nah, ini rumah guide-nya di sini. Jadi kalau nanti ada yang berminat untuk mengunjungi Curug Sabuk, nanti nomor telepon guide-nya kita cantumkan di kolom description ya. Nah, ini kejernihan airnya nih. Jadi, sama perjalanan menuju ke sini, Curug Sabuk, kita masuk di tengah-tengah untuk perjalanan kali ini ya. Beda sama waktu itu lewatin sawah. Nah, kalau di sini tiba-tiba udah di pinggiran sungai, tapi udah di tengah-tengah dekat pohon pinus. Oh, udah ketemunya kepanas. Oke guys, lanjut lagi. Ada cucuk. Cucuk. Mana? Cucuk mana? Bisa. Ya pegangan ya, pegangan bahan. Bisa. Panjang, tipis.
bisa di awal-awal. Ya nanjak deh geningnya. Hela. Ya, nyampe juga deh di Curug Sabuk. Alhamdulillah. Ini perjalanan kita 3 jam ke sini. Perhitungan kilometer kita jalan udah sekitar 9 kilo satu rute. Berarti kalau balik lagi 9 kali 2 18 kilo, guys. Ya. Tuh. Keren. Ada dua ya curugnya, ada dua. Kedua. Oke, guys. Kita explore lebih dekat ya. Ada seorang Bapak Saha. Bapak Surya. Surya. Salik nanti di lembur naon, Pak? Di Nongorak, Desa Maria Mekar, Sumedang Selatan, Sumedang.
Sebentang. Pami ieu teh curug naon nu paling dia? Ieu teh namina teh sadayana aya 4 curug, margena mah alodong ngan aya 2 nu aktif, curug Sabuk. Nu ieu curug Sabuk. Pami nu itu? Kami sadayana. Oh, dua nana curug Sabuk. Kunaon disebut curug Sabuknya? Karena juga sabuk keliling. Naon anu keliling? Iya, tebingna. Oh, tebingna. Karena tebingnya ngeliling, jadi dibilang curug Sabuk. Jadi juga sabuk, juga bebet. Juga bebet. Jadi buat teman-teman yang mau ke curug Sabuk, butuh bantuan pemandu jalan, bisa temuin Pak Surya. Nanti nomor HP-nya dimintanya, Pak? Iya. Ya, ada di kolom description ya. Thank you, guys.